Assalamualaikum. Hai teman-teman, saya dapat ide nih. Semoga ide ini bermanfaat ya buat semua. Ini supaya cacing sutra hidup ya. Caranya gini. Cacing sutra ditaruh di suatu wadah yang dibolongin ya. Terus dia dialirin air dengan aerator, dengan sirkulasi. Nah, sirkulasinya dari sini. Terus nanti air keluarnya lewat lubang-lubang ini ya. Nah. Terus yang lebih penting lagi, posisi aerator, lihat. Posisi aerator dipasang setengahnya, jangan full dimasukin ke air. Hasilnya ini, dia menghasilkan banyak gelembung buat oksigen airnya ya. Posisinya ternyata ada di atas akuarium, sininya diganjal ya, diganjal pakai ini. Apa aja pengganjalnya biar bisa berdiri, atau digantung juga boleh. Oke. Cacing sutra ini akan tetap segar karena aerasinya ya, karena kandungan oksigennya bagus, terus airnya mengalir dia, walaupun nggak dikasih makan dia tetap hidup nanti. Matinya cacing itu karena airnya nggak mengalir, teman-teman ya. Ini walaupun dia di sini terendam air, tetap dia hidup karena air mengalir tadi. Oke. Ya, ini dulu teman-teman ide saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.